Sudarlun jembatan menuju Desa Lai Cikala, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil, Selasa malam hanyut menyusul banjir besar di daerah itu. Jembatan baja ini sendiri sudah dalam posisi miring dan bahkan dalam proses perbaikan oleh pemerintah setempat. Bagi warga Lai Cikala, jembatan ini merupakan satu-satunya akses masyarakat Lai Cikala untuk keluar masuk desa. Untuk sementara warga harus melintas melewati titian darurat atau perahu karet yang disiapkan BPBD Aceh Singkil. Sementara sebagian warga lainnya memilih menggotong sepeda motornya agar bisa melewati jembatan yang kini posisinya sudah sejajar dengan air sungai. Meski membahayakan, warga bersikeras melakukannya karena memerlukan kendaraan bermotor untuk melanjutkan perjalanannya. Dampak jembatan putus juga membuat ratusan ton sawit warga terancam busuk karena angkutan kendaraan roda 4 dipastikan tak bisa melintas. Di sisi lain, Lai Cikala menjadi salah satu daerah di Aceh Singkil yang menjadi sentra penghasil sawit dan menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambi On TV.